di sini sebagai pemain kita belajar banyak hal, tidak hanya mementingkan pentas yang bagus, namun juga belajar tentang memanfaatkan waktu dengan tepat, tentang kebersamaan, saling menghargai, dan kebaikan yang lainnya. Lalu dalam proses pengerjaan scene, kita dibantu oleh pembimbing kita, Pak Sugeng, tim sutradara, pemain pentas besar tahun-tahun sebelumnya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk latihannya, kita dimulai dengan preparasi. Lalu ada latihan persin, lalu kita ada latihan bersama dengan divisi setting, lighting, musik, dan lain-lain.